Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau repaint arm sepeda motor yang biasanya itu kan warnanya hitam, kalau nggak hitam ya silver. Dan di video ini rencananya arm ini akan kita repaint dengan warna Eagle Eye dari Deaton Premium. Kalau nggak tahu warna Eagle Eye itu warnanya hijau semi-semi kuning ya, kalau dilihat wis pastinya joss. Untuk warna ini cocok untuk motor modifikasi ataupun motor racing ya, khususnya dicat di bagian swing arm. Untuk armnya ini sudah kita amplas untuk menghilangkan lapisan clear dan bisa naik ke lapisan yang pertama, yaitu kita cat dengan lapisan epoxy atau primer grey. Setelah selesai, kemudian kita jemur di panas matahari, dan jika sudah kering, kita bisa lanjut ke lapisan yang kedua, yaitu pengecatan warna dasar. Untuk warna dasar yang saya pakai, yaitu warna silver metallic. Langsung aja kita aplikasikan untuk penyemprotan cat warna dasar silver metallic. Ini untuk lapisan silver metallic, saya sarankan cukup satu kali lapisan aja, udah menutup merata di semua bagian. Selanjutnya kita jemur di panas matahari sampai kering. Lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu penyemprotan cat warna utama atau inti. Di sini saya pakai warna Eagle Eye. Dan langsung aja kita aplikasikan, kita semprotkan ke arm. Setelah selesai kita jemur di panas matahari sampai catnya itu benar-benar kering, baru lanjut ke lapisan yang keempat atau lapisan proses finishing. Di sini saya pakai cat clear gloss dari Deaton Premium juga. Untuk pengaplikasiannya ini saya sebanyak dua kali lapisan penyemprotan sampai permukaan armnya itu terlihat glossy atau mengkilat. Setelah selesai, untuk pengeringan cat clear khususnya harus ditaruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, atau jangan dijemur ya, jadi ditaruh aja di dalam ruangan. Dan seperti ini hasilnya setelah cat clearnya itu kering, bisa dinilai sendiri ya. Jadi arm sepeda motor dengan warna Eagle Eye dari Deaton Premium. Untuk tampilannya jika dilihat secara langsung yaitu warnanya hijau-hijau semi kuning. Jadi ketika dilihat tuh kayak apa ya, ada hijau ada kuningnya juga. Untuk hasilnya bisa dilihat sendiri di video. Saya taruh di tempat yang panas dan saya taruh di tempat yang redup, bisa dibandingkan sendiri. Jika ada pertanyaan langsung ditulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. So have you ever felt betrayed?